Tulisan keren soal debat tadi malam. Prabowo uber als Indonesian first. Catatan atas debat keempat, Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Seltel. Prabowo uber als Indonesia di atas segalanya. Indonesian first, mengutamakan Indonesia, tentu di bawah kekuasaan Allah. Beberapa kawan-kawan menjapri saya bahwa malam ini kepuasan mereka terhadap debat sudah tercapai. Prabowo top. Aslinya Prabowo tegas, tajam, visioner, terlihat nyata. National interest alias kepentingan nasional adalah sangat penting alias inti dalam hubungan internasional, juga dalam pertahanan bangsa. Namun bagi Prabowo ada lagi yang lebih penting, yakni inti daripada inti hubungan internasional dan pertahanan itu sendiri, yakni kedaulatan bangsa. Investasi asing bukan berarti memberikan keleluasaan. Pelabuhan udara dan pelabuhan laut dikuasai asing. Kita tahu pelabuhan udara seperti Halim Perdana Kusuma dijadikan basis kereta cepat Cina, padahal Halim itu adalah pangkalan militer strategis. Begitu juga pengelolaan Terminal 2 pelabuhan hampir sepanjang 10 km. Dermaga di Tanjung Priuk dikuasai asing, meski Pelindo 2 memayungi bisnis di sana. Kedaulatan sebuah bangsa bukan ditunjukkan oleh jualan senyum antara pemimpin bangsa. Prabowo mengatakan bahwa senyum-senyum para diplomat memang merupakan kerja mereka. Tapi Prabowo tahu bahwa dalam pandangan negara tetangga dan pandangan komunitas diplomat dan jurnalis asing, negara kita hanyalah bangsa yang direndahkan. Kita hanya bangsa konsumtif, penumpuk hutang, penikmat impor, miskin, dan lain sebagainya. Indonesia is a nation of great potential and will always be a potential, kata Prabowo tentang isi kepala diplomat itu. Kita hanya jadi bangsa besar dan kuat jika kita membangun negara kita sungguh-sungguh. Kerja keras, bebas korupsi, kuat persenjataan, barulah negara-negara lain bukan sekedar jualan senyum, tapi benar-benar mendengar bangsa kita. Kita bukan sekedar mak comblang alias menjadi penengah tanpa pengaruh, melainkan penengah yang bisa mengarahkan. Prabowo telah tampil gagah malam ini. Debat dalam pengertian sesungguhnya adalah substansi, spontaneity, and answer to talk question. Secara substansi Prabowo sudah menjelaskan pandangan dia dari sisi ideologi, pertahanan bangsa yang kuat, hubungan luar negeri dan pemerintahan yang baik. Intinya ada dua, yakni kedaulatan bangsa dan pemerintahan yang bebas korupsi. Gaya Prabowo di panggung juga benar-benar jadi singa panggung, gagah dan tajam. Tajam pikirannya, tajam lidahnya, dan tajam matanya. Wis wayai, bangsa ini sudah menerima takdirnya, menemukan pemimpin sejati. Prabowo uber als, Indonesian first.